Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Long time no see. Long time no see banget sih. Iya, berapa lama? 77 purnama. Wow. 77 purnama dengan segala kegaduhan yang ada. Pusing. Segala kegaduhan. Pusing. Emang kegaduhan apa? Kegaduhan di luar sana. Oke, jadi akhirnya kita ketemu lagi hari ini. Udah 2 minggu enggak ketemu. Seminggu dong. Kan aku liburan 6 hari. Kamu sih liburan cuma 6 hari doang, 2 tempat. Ntar aku rencana pengen ke Lombok. Wow. Nanti sebelum puasa. Sebelum puasa. Terakhir. Terakhir sebelum Ramadan. Aman tim Ricis dong. Tap. Insyaallah itu juga insyaallah kalau jadi. Pak, insyaallah jadi, insyaallah. Yang penting kan kita harus happy-happy, kita harus liburan harus kemana yang kita bisa. Ya. Yeah. Happy anniversary dan happy graduation, yeah, happy birthday. Graduation, happy birthday apa lagi? Happy wedding. Happy wedding. Abis and itu? Happy happy Salma. Happy Salma. Ini lagi nonton nih orang. Oke, jadi ya ada sih sebenarnya pengen ini aja sih, Cis pengen. Orang gak nanya. Gak jawab, gak ada sih. Orang gue gak nanya. Ya kan aku, ah. Aku gak nanya kamu ngapain kesini. Yaudah kamu ngapain kesini, baru jawab gak ada sih gitu. Coba tanya lagi. Kamu ngapain kesini. Gak ada sih. Nah baru bener. Ini salah. Ya bentar, aku ngomong dulu. Ya aku gak nanya, kamu tadi juga gak ada sih. Ya kan aku, ini bentar yang ngomong kesini. Bukan sih. Bukan, satu lagi warna ungu. Mana itu bantal? Di dalam, di kantor. Oh, iya. Eh apa, kamu ngapain kesini ceritanya? Enggak, gak ada, cuma pengen ini aja kan itu udah lama gak ketemu. Iya sih. Kan, ya udah lama gak ketemu kan. Terus, ya gak tahu lagi pengen aja, pengen ketemu aja gitu. Emang lagi manja, lagi pengen. Kenapa jogetnya begini? Tentang habis konten Maudin. Biar, kita kan ikutin yang lagi viral bang tuh. Gak semua yang viral harus diikutin sih sebenarnya. Ini aku pakai baju SMA. Kamu ngerasa lagi ke rumah anak SMA enggak? Tapi emang kamu masih muda sih. Kamu cocok masih pakai baju SMA tuh masih cocok banget. Masa sih? Iya, tuh. Kamu tuh masih cocok banget beneran. Kan kamu juga perannya anak SMA. Iya, jadi sama. Sama, anak SMA, anak SMA. Iya, sama. Ya, oke. Okay. Jadi kita sama-sama awet muda. Awet muda. Benar sekali. Abang Ais sebentar. Habis berantem di mana? Bentar, kamu jatuh dari motor apa gimana? Tapi kenapa? Tapi enggak tahu kenapa ya. Sumpah, enggak tahu kenapa demi apapun nih. Aku kalau sama orang kayak gini kayak santai gitu. Iya, lagi kamu tapi kalau ketemu kamu tuh kayak pengen ditutup gitu. Ya malu lah. Ya Allah, dan ditutup. Enggak bisa ke sini pakai celana bolong-bolong. Ya maaf. Ya udah apa-apa jadi. Ada celanaku habis. Dicuci laundry. Besok beli ya. Hah? Besok beli ya. Enggak punya duit. Kan diamin. Eh, jangan ya Allah, banyak. Amin. Mana? Jadi Cis apa kabar? Aku baik-baik aja, apalagi sepulang libur walaupun aku menghitan dan membelang tapi enggak jadi masalah karena tidak semua kulit gelap itu berarti jelek ya. Oh iya. Iya, jadi iya benar, soalnya kulit aku gelap. Kita enggak boleh menyamaratakan yang cantik itu harus putih, enggak. Mau kulit putih, kulit gelap, kulit abu, tapi kulit ungu. Tapi kulit aku sama cantik. Kamu tuh. Gelapan aku. Jauh gelapan aku. Ya, tapi aku senang menjadi pemilik kulit coklat ya, karena itu adalah Indonesia. Murni Indonesia dan yang penting kulitnya sehat walafiat. Tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya kulit yang paling sehat itu adalah kulit yang warna coklat. Iya. Bener, kulit yang paling yang warna coklat nih yang apa kayak sawo-sawo matang apa kayak gitu tuh, itu kulit yang paling sehat. Iya. Beneran? Kenapa? Karena apa ya, bule aja tuh pengen punya kulit kayak gini, mereka harus berjemur dan betul. Susah dan nggak bisa karena pigmennya beda. Setuju. Nah, bersyukur kalian. Bersyukur. Jadi apapun warna kita, apapun karakter kita, apapun gimana pun bentukan rambut kita, mau keriting, mau lurus apa segala macam itu semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan. Karena semua itu pasti ada manfaatnya. Masyaallah. Beneran. Ustadz Haris? Ah, belum cocok. Oh, tapi kamu tau gak sih, orang nih, orang yang punya rambut lurus pasti banyak banget yang pengen punya rambut keriting. Iya. Tahu atau contohnya enggak? Siapa? Siapa? Tahu contohnya siapa yang pengen keritingin rambut? Siapa? Siapa? Kamu. Siapa sih? Kan lupa deh mah. Siapa keritingin rambut? Kamu. Siapa? Ya udah. Ya udah kok. Tapi kamu nebak kayak enggak punya yakin. Iya, aku benar. Ya kamu. Iya, aku kan dulu pengen banget. Ya harus bersyukur. Terus apa rencananya hari ini? Rencananya enggak ada, enggak apa-apa. Enggak, aku pengen ngasih sesuatu sih sebenarnya buat. Enggak mungkin. Beneran. Pasti aku dikerjain. Beneran. Ini enggak ada kerjain-kerjainnya. Yaudah,
ikut aku ke mobil. Tuh kan. Benar. Masih aneh-aneh apa Vian? Enggak, ini benar dan bagus banget. Pasti kamu senang. Apa mobilnya buat gue apa? Hah? Gimana? Katanya pasti senang. Mobil tinggal satu-satunya. Satunya di bengkel, sebulan belum kelar. Ayo. Ntar cari sendal. Sendal kamu mana? Oke, kita ke depan ya. Nih, ini ngeri-ngeri sedap. Enggak, ini serius aku enggak ngerjain kamu. Ini aku ngasih kado aja sih sebenarnya buat kamu. Bandel banget dibilangin aku mau kasih kado buat kamu. Dan kamu pasti seneng sama kadonya. Aku ngintip dulu. Buka. Lintar. Halo, cantik. Oh, sudah pasti cantik dan sehat. Aku datang. Kamu enggak bilang aku cantik, Lintar bilang aku cantik. Tara! Bruh. Di mana? Katanya ada kado. Ini kado buat kamu. Wow. Kok masih dibungkus sih? Masih dibungkus karena kamu ini effort buat kamu buka sendiri. Eh, kenapa tuh? Kok apa, Mbak? Mau dibuka. Oh, ya di sini aja. Cari gunting. Di sini aja. Guntingnya di dalam. What? Di sini aja. Guntingnya mana? Ambilin guntingnya. Ambilin gunting buat Ricis. Wow. Biar dia buka sendiri karena ini kan kadonya kan spesial banget. Wow. Jadi dia harus buka sendiri, what? Harus effort. Nih. Aku persembahkan gunting ini buat kamu dan wow, kamu pasti suka sama kado ini. Pasti kamu sendiri aja nggak tahu kadonya apa. Hey. Ini unboxing loh. Wow. Maksudnya gimana dah? Sini sini biar aku pakai. Ini spesial banget. Kamu kan pernah bilang kamu suka ini. Jadi aku cariin. Sepatu ya? Sepatu ya? Nggak, gue gear banget sih. Nggak, aku gear. Tuh. Pasar Minggu. Pasar Minggu? Pasar Minggu. Tuh, kirim ke siapa? Nggak kebaca. Tuh, tempat aku. Oh. Udah siap belum? Pet. Ntar dulu, udah siap belum? Gak usah aku dikerjain nih. Udah siap belum? Udah lah, aku selalu siap. Nih, tutup mata dulu, tutup mata. Nggak mau. Tutup mata dulu. Tutup mata nggak? Nggak suka aku. Tutup mata dulu. Aku nggak suka. Kicis. Nggak dikerjain. Enggak, aku nggak kerjain. Ini sumpah bagus-bagus. Ih, gemes banget. Kamu kan aku butuh masker. Kemarin minta masker. Kamu ini inget gak coklat yang waktu itu? Oh iya. Sepatunya mana? Aku ngasih kamu. Siapa yang mau jadi sepatu ya? Yang pink inget gak yang kamu pesenin? Ah, itu belum nyampe. Sebulan lagi. Iya, kalau itu kan sebulan mulu. Iya, yang nggak tahu waktu itu mereka yang udah dipesen belum? Udah, itu udah dipesen. Datangnya kapan? Udah sabar ya. Ini buat kamu, biar kamu kalau misal lagi bete-bete. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini. Kok bukan mawar? Hah? Ini ya? Kok ini sih Vian? Bukan kamu yang beli. Aku yang beli. Tapi aku sukanya mawar. Iya, makanya nih si Vian nih. Kamu terima kan? Ini hadiah buat kamu tahu. Ini apa? Ini gemes banget. Aku belum pernah makan ini sih. Ini coklat orang kaya. Aku butuh banget masker ini dan sih. Kan kamu kemarin bilang kamu pengen masker kan? Ya udah aku beli masker. Aku butuh banget. Tapi kamu seneng gak sih aku kasih ini? Seneng dong. Masa sih? Tapi emang aku anaknya datar sih. Aku gak seperti Aries dan Faza memang. Iya, iya. Tapi aku seneng. Cuman kan ini harusnya mawar. Kalau mawar aku lebih seneng. Bukan itu ada yang mana? Aku ditinggal. Nah ini sepatunya maksudnya. Soalnya ini bukan punya aku, bukan punya aku. Ini punya siapa? Kok biru? Tadi mawar salah, sepatu salah. Kamu lupa, kamu nyari ini waktu itu. Kok biru dia mah? Isis, nih. Jadi waktu itu aku kan beli yang biru. Lagian, kamu gak googling apa gimana sih? Satu, aku gak pernah suka bunga selain bunga mawar. Ini bunga apa juga aku gak tau. Ambil sepatu gue yang biru, Tar. Tung, uangnya aja gak ada. Yang kedua, ini oke lah, coklat aku makan, masker oke lah. Yang kedua, itu kenapa jadi yang biru? Katanya apa? Oh, cuple. Oh yaudah deh, kalau cuple aku suka. Kan kemarin kamu nyari. Gak kirain aku cuma sendiri warna biru, kalau sendiri aku ngapain beli warna biru? Ini, waktu itu kan aku beli ini. Ini gemes sama banget, cuple. Ah, tadi aja gak gemes, sekarang gak gemes. Karena aku kira tadi gak cuple, Bang. Aku kira tadi kamu beliin aku satu sendiri. Tapi kalau cuple aku senang.
juga aku beli bareng sama belum pernah kan lihat yang beginian. Tapi aku senang kalau ada coklat, aku senang kalau beli sendiri enggak. Tuh. Lucu banget. Ini sebenarnya perancangnya enggak ada. Tapi ini? Aku pesan. Eh, satu lagi tadi aku dapat hoodie juga yang coklat. Emang iya? Iya, di dalam hoodie-nya. Enggak aku. Kan itu masih hoodie yang dia pakai yang ada. Sambil labrak lagi gua sama tetangga. Tuh, jadi aku senang. Kapan-kapan kita pakai di UU ya. Kalau masih ada tuh problem. Masih. Oh, masih. Tapi kamu pas enggak sih coba pakai deh? Aku enggak pakai kaos kaki. Kalau enggak pakai kaos kaki enggak bisa ya? Ini ukurannya udah aku pilihin banget nih. Berapa emang? 38. Oh iya. 38. 38. Kayaknya 38 aku gedean deh. Kan kamu minta 36. 36. Aku 37 aku masuk. Karena aku ukuran Jordan-nya kalau 36,5 37. Tapi ini lucu banget sih. Oh, juga. Karena sendirian tadi kamu enggak keluarin punya kamu. Ini baru juga ya? Oh iya, baru juga ada, masih bersih. Yeay. Ih, gemes banget. Oh, kok gede? Masih gedean banget ya? Demi apa? Ya pegang aja depannya. Enggak, ini belum pakai kaos kaki kamu. Iya deh, Bang. Belum pakai kaos kaki. Nah, pegang depannya. Pakai kaos kaki itu full. Emang kaos kaki aku berapa sen? Enggak, sama ini belum ditarik. Oh, coba tarik sana. Emang begitu dia. Takut terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganmu. 38. 37 beli 38. 37. Tapi aku pengen pakai ini. Apa? Nanti pas syuting pakai ini. Iya, ayo pakai ini ntar pas syuting. Video kita banyak yang repost-repost tahu. Yang kamu nolongin aku jatuh gitu-gitu loh. Ingat enggak? Yang captionnya sisain satu laki-laki kayak begini gitu-gitu. Kamu mau sisain laki-laki aku satu. Netizen yang kuat. Bang, kegedean enggak gua? Gedean banget. Ya kelihatannya aja. Emang gedean banget kelihatannya. Pas tahu. Tuh kan, ini jempol kamu. Iya. Tuh aku juga begitu. Enggak, tapi kamu sampai depan, aku depan masih ada space. Tadi ya ini belum pakai kaos kaki. Ayo udah deh, pas. Tuh. Kasih ya. Ini gemes banget sih. Ini gemes banget. Sama. Kalau cuple gemes, kalau sendiri enggak. Akhirnya. Nanti kita pakai minggu depan ya. Minggu depan ya U ya. Lucu. Seneng enggak? Seneng. Lah. Aku malu. Aku seneng tapi malu. Malu aja. Malu. Enggak biasa soalnya dikasih-kasih gitu aku malu. Iya. Tapi bunganya jangan yang itu. Enggak, itu mah sebenarnya bukan bunga buat ini. Ini tadi cuma mau ngeprank kamu aja pakai ini. Ngeprank apaan? Ini ngeprank kamu. Jadi kan ini kotaknya sepatu. Oh, maksudnya kamu enggak sih? Iya. Tapi aku enggak ngerasa dikerjain, sama enggak ngerasa diprank. Aku senang-senang aja, lagi ada coklatnya. Padahal mah maunya jangan taruh coklat tahu dalamnya biar aku enggak ngerasa. Nih, ini ada pilihan ya. Give smile, give love, give thanks. Kamu yang mana? Give smile, yang mana? Give love, give thanks. Mm-hmm. Aku yang give thanks. Thanks. Tahu apa? Kenapa? Terima kasih selalu ada. Iya. Ya udah guys, terima kasih. Moga aku yang makasih. Senang. Aku senang banget, tapi emang aku anak datar, kamu tahu sendiri. Semoga senang dikasih. Aku senang banget. Pernak-pernik begini. Senang banget. Semoga dipakai. Pakai. Kami udah pas syuting. Dadah, terima kasih yang udah nonton. Cara bukan gimana sih, coklat orang kaya nih. Susah banget. Ini mah di Alfamart ada ini, enggak ada. Ingat bunga mawar ya? Jangan pernah kasih bunga selain mawar. Iya, itu tuh kasih tadi yang lain. Udah, lintar bang. Lintar yang milih. Lintar yang milih. Pink, bos. Kesukaan, jadi, bos. Tapi ini bukan mawar, aku sukanya mawar. Tadi itu mau ngeprank niatnya. Tapi gak apa-apa ini aku simpen. Kita itu tadinya mau ngeprank. Feral. Oh, ini bekas propertinya dari Feral? Bukan. Enggak. Belum dipakai itu. Ini enak, coklatnya. Coklatnya. Aduh, kalori jam segini. Apa-apa, biar moodnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak rasanya. Ah, mantap. Guys, makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Batu baru. Alhamdulillah.